Hari raya akhirnya tiba. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, akhirnya umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2021, tepatnya hari Kamis besok. Begitu juga dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasangan yang diberi nama Lesdar ini juga ikut merayakan hari lebaran tahun ini, layaknya muslim lainnya. Meskipun keadaan dunia saat ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat COVID-19 masih mewabah, sehingga protokol kesehatan tetap harus dijaga. Terkhusus untuk tahun ini, Lesti Kejora merasakan lebih bahagia daripada lebaran tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, saat ini Lesti Kejora sudah ditemani oleh sang kekasih. Apalagi Lesti Kejora dikabarkan akan melaksanakan resepsi pernikahan setelah lebaran ini dengan aktor tampan Rizky Billar. Untuk tahun ini pula, Lesti Kejora dan keluarga merayakan Idul Fitri di Jakarta. Biasanya setiap lebaran, Lesti dan keluarga pulang ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Akan tetapi, berbeda dengan tahun ini, Lesti merayakan di ibu kota. Lesti mengaku, momen Idul Fitri kali ini dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan saudara, kerabat kerja, dan juga keluarga Rizky Billar yang ada di Jakarta. Begitu juga dengan Rizky Billar. Dalam unggahan video yang beredar saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Dan doakan semoga Lesti dan Rizky Billar terus bahagia. Dan doakan pula semoga acara pernikahan mereka nanti bisa berjalan lancar sampai hari H.